Marcella Aprilia menjadi sorotan setelah mentertawakan sindiran temannya soal Pratama Arhan. Mantan pacar Pratama Arhan ini tertawa setelah sang pesepak bola disebut miskin. Ingin membalas ucapan Marcella Aprilia, Asnawi Mangkualam, teman Pratama Arhan, membongkar boroknya. Tampak dalam video yang beredar di TikTok, sebuah akun bernama Cardigans menunjukkan momen Marcella Aprilia tengah live bersama dua orang temannya. Marcella Aprilia yang berada di antara kedua temannya terlihat tersenyum menatap kamera. Ia sesekali merapuhkan rambutnya. Arhan itu siapa? Yang miskin itu ya, celetuk teman pria Marcella yang berada di sisi kirinya. Mendengar itu, wanita yang 3 tahun pernah berpacaran dengan Arhan itu sontak tertawa terbahak-bahak. Dia juga berusaha untuk tak menunjukkan ekspresinya di depan kamera. Video yang diunggah di akun teman Marcella itu rupanya sudah sampai ke pihak Arhan. Sebagai teman dekat Arhan, pesepak bola Asnawi Mangkualam tampak memberikan pembelaan dan sindiran balik. Melalui laman Threads Instagramnya, Asnawi memberikan sindiran menohok atas ucapan teman Marcella tersebut. Bilangnya miskin tapi nyatanya dulu dibiayain cuak, tulis Asnawi. Arhan turut meninggalkan komentar dengan emotikon menutup mulut dalam unggahan pria yang dikabarkan dengan puji tersebut. Marcella Aprilia, mantan kekasih Pratama Arhan, pun menuai hujatan. Semua berawal dari ucapan rekannya yang menyindir suami Ajizah Salsa tersebut. Ramai dihujat soal sindirannya, Aprilia Marcella kini memberikan klarifikasinya. Diketahui duduk masalah terjadi saat Marcella melakukan live Instagram bersama dua rekannya yang salah satunya bernama Valdi Givari pada Senin kemarin. Lantas selama berlangsung live tersebut, Valdi Givari menyebut nama Pratama Arhan yang kerap muncul di kolom komentar. Penggawa timnas Indonesia sekaligus suami dari Ajizah Salsa itu disebut Valdi Givari dengan kalimat yang tidak terpuji. Sontak Marcella Aprilia yang berada di sebelahnya pun langsung out frame sambil tertawa. Alhasil momen ini menjadi viral di dunia maya. Tak sedikit dari netizen Indonesia yang membela Pratama Arhan tentang perkataan rekan mantan pacarnya tersebut. Dilansir dari tribuntrends.com, tindakan mantan kekasih Pratama Arhan disebut kurang Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.